Setelah sebelumnya Yang Yang membagikan foto terbarunya di Weibo yang kemudian membuat heboh para sniper Yang Di terkait adanya cincin yang dipakai oleh Yang Yang dan dicurigai mirip dengan cincin yang pernah dipakai oleh Diraba Din Murad. Tak berapa lama, aktor tampan itu mengunggah sebuah video di akun Douyin atau TikTok versi China. Terlihat aktor berusia 30 tahun tersebut mengendarai sebuah motor, Yang Yang tampak bahagia menikmati liburannya. Namun kembali netizen dibuat heboh ketika tak berapa lama kemudian Diraba Din Murad juga mengunggah video di akun pribadinya. Hal ini kemudian mendapatkan komentar dari netizen yang sebagian besar mencurigai sesuatu di antara mereka, melihat dari persamaan hingga kode-kode mereka. Mungkin hal ini hanya sebuah kebetulan atau hanya sekedar dugaan, namun buat penggemar pasangan Yang Di, hal ini sudah membuat mereka heboh di media sosial. Sementara itu, dikutip dari jackteamnews.com, Diraba Din Murad merupakan salah satu selebriti terpopuler di negara asalnya, China, berkat berbagai drama yang ia bintangi sukses besar. Pemeran Zhao Jingjing dalam drama You Are My Glory ini pun banjir undangan untuk mengisi berbagai acara hiburan. Salah satunya adalah acara Spring Festival Gala yang telah dilaksanakan pada awal tahun lalu, di mana ia tampil dengan menyanyikan berbagai lagu sambil menari. Sekedar kilas balik, aktris yang juga populer berkat drama The Long Spalat yang ia bintangi bersama aktor Liu Wule ini juga ditemani oleh aktor tampan Li Xian. Melalui video yang diunggah oleh kanal YouTube, Diraba Din Murad tampil dalam balutan gaun warna merah saat melakukan sebuah wawancara singkat. Ia ditanyai mengenai pertunjukan yang akan ia tampilkan bersama dengan pasangannya tersebut. Apakah ia mengalami kesulitan atau tidak? Saat latihan, ada beberapa gerakan yang aku dan Li Jian tidak bisa mengikutinya. Seperti beberapa gerakan sulit yang tidak mudah, ada hal-hal seperti itu. Buka Diraba menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian aktris berusia 29 tahun tersebut kembali dihujani pertanyaan mengenai pasangan dance-nya tersebut. Diraba Din Murad memberikan jawaban yang santai dan sering memuji aktor tampan tersebut. Dia, Li Jian, mempelajari tarian dengan cepat sekali. Saat bagian tarian, dia sangat cepat untuk menghafalkannya, ucap Diraba Din Murad, memuji kecekatan aktor yang tenar lewat drama Gogo Squid tersebut. Keduanya juga terlihat nyaman dan tidak canggung saat melakukan pertunjukan. Bahkan ada beberapa gerakan yang membuat keduanya terlihat lucu dan menggemaskan. Dua artis papan atas bersanding untuk tampil bersama. Sudah pasti langsung menjadi trending dan banyak yang membicarakan mengenai kolaborasi pertama dari kedua artis ini. Bahkan para penggemar juga menginginkan Diraba Din Murad dan Li Jian untuk disatukan dalam drama romansa karena melihat keduanya terlihat sangat cocok saat berada di panggung pertunjukan. Acara Spring Festival Gala memang telah rutin dilaksanakan dari tahun ke tahun dan selalu menghadirkan banyak kalangan artis untuk melakukan pertunjukan di panggung. Banyak penggemar yang tidak menyangka jika kedua artis yang sedang di puncak karir ini dapat disandingkan untuk tampil bersama, tidak hanya menyanyi namun juga menampilkan tarian bersama. Acara ini telah dilaksanakan pada bulan Februari 2021. Selain Diraba Din Murad dan Li Jian, beberapa artis ternama juga terlihat menampilkan berbagai pertunjukan. Aktris cantik asal China, Diraba Din Murad, ternyata juga memiliki saat-saat menyedihkan dalam hidupnya. Dikutip dari jackteamnews.com, meski saat ini ia telah menjadi salah satu aktris terpopuler, banyak yang melupakan bahwa ia juga hanya manusia biasa seperti orang pada umumnya. Tidak melulu seperti saat ia berada di depan kamera yang tampak ceria, Diraba Din Murad juga pernah merasa sedih, marah, dan kecewa. Melalui postingan video yang diunggah oleh kanal YouTube di lrb/ins, ia membagikan pengalaman pahitnya saat tiba-tiba menangis di tengah malam.
Pernah saya menangis malam-malam ketika saya membaca sesuatu yang negatif, saya akan menjadi emosional, ungkap aktris berdarah Uighur tersebut. Lalu ia kembali ditanyai oleh pemandu acara tersebut, apakah dirinya sering menangis diam-diam seperti itu? Diraba Dinmurat dengan tegas menjawab bahwa ia sangat jarang menangis dan ia melakukannya suatu beberapa tahun yang lalu. Ia mengaku jika saat ini ia tidak terlalu memikirkan komentar-komentar negatif dari para netizen yang tidak menyukainya. Setelah 2 tahun berlalu, saya tidak sengaja membaca kritik ataupun rumor, kemudian saya akan melihat itu sebagai lelucon sekarang. Terang artis berusia 29 tahun tersebut sambil tersenyum lebar. Tentu hal itu memperlihatkan bahwa Diraba Dinmurat saat ini telah menjadi artis yang lebih kuat dan tidak gampang menangis lagi saat membaca komentar negatif tentang dirinya. Aktris pemeran Bai Fengxiu dalam drama Internal Love of Dream ini juga menyadari bahwa ia seperti itu adalah biaya yang harus dia bayar untuk ketenaran yang ia dapatkan. Ia juga mengaku bahwa teman-temannya dan para stafnya juga mengatakan hal yang sama. Saat ini Diraba Dinmurat bisa dibilang merupakan salah satu aktris China terpopuler berkat berbagai drama hit yang ia bintangi. Tidak hanya You Are My Glory, drama The Long's Ballad yang ia bintangi bersama aktor muda Wu Lei juga telah tayang pada awal tahun ini serta mendapatkan kesuksesan yang besar. Drama Diraba Dinmurat terbaru yang kemungkinan dalam waktu dekat akan segera tayang adalah The Blue Whisper yang ia bintangi bersama aktor Ren Jialun. Sementara kembali drama yang dibintangi Diraba Dinmurat dan Liu Wulei The Long's Ballad berhasil masuk seleksi China American TV Festival 2021 Golden Angel Award setelah sebelumnya drama ini masuk dalam nominasi Seoul International Drama Award di Korea. Tentu hal ini menjadi hal yang menggembirakan bagi penggemar drama tersebut. Baru-baru ini aktor tampan Jiang Yang membuat penggemarnya kembali heboh. Hal tersebut terkait unggahan aktor drama You Are My Glory yang dibintangi bersama Diraba Dinmurat itu. Jiang Yang mengunggah foto terbarunya di Weibo dengan latar belakang laut biru yang indah. Di beberapa foto, Jiang Yang tampak membelakangi kamera menghadap laut lepas. Sementara di beberapa foto lain, Jiang Yang terlihat tampan dengan senyum manisnya. Namun ada hal yang membuat penggemar menjadi gagal fokus melihat cincin yang sebelumnya tertangkap kamera paparazzi mirip dengan cincin yang juga dipakai oleh Diraba Dinmurat. Tentu hal ini kemudian membuat penggemar Jiang Di menjadi heboh dan memberikan komentar beragam. Harapan penggemar yang menginginkan Jiang Yang dan Diraba berpacaran di kehidupan nyata semakin menggebu. Dikutip dari jackteamnews.com, Jiang Yang selama ini dikenal sebagai seorang aktor yang memiliki wajah cukup dingin. Jiang Yang juga memiliki visual yang sangat memukau di setiap penampilannya, seperti penampilannya dalam drama Love O Chu O dan You Are My Glory. Dalam kedua drama tersebut, Jiang Yang berhasil membuat dirinya semakin populer. Foto-foto yang biasanya beredar di sosial media biasanya akan diedit terlebih dahulu, seperti mendapatkan filter untuk mencerahkan fotonya maupun mempercantik hasil fotonya. Namun foto Jiang Yang ini memperlihatkan wajah Jiang Yang saat fotonya tidak menggunakan filter. Foto Jiang Yang saat tidak menggunakan filter membuat penggemar terkejut bukan main. Penampilan Jiang Yang saat difoto menggunakan filter maupun tidak ada bedanya. Foto tanpa filter Jiang Yang sangat memukau, bahkan beberapa penggemar memujinya. Penggemar memuji Jiang Yang jika dirinya memiliki kulit yang sangat bagus dan kencang. Bahkan beberapa gadis merasa iri dengan penampilan Jiang Yang yang masih berhasil tampil sempurna.
Seperti diketahui, Zhang Zhang memulai debut aktingnya di usia yang cukup muda, yakni 16 tahun. Kepopuleran Zhang Zhang tidak langsung berhasil diraihnya, namun membutuhkan beberapa tahun sampai akhirnya nama Zhang Zhang sepopuler sekarang. Zhang Zhang diketahui sudah membintangi banyak drama China. Mulai dari genre romansa hingga drama militer, bahkan Zhang Zhang diketahui pernah membintangi drama yang menceritakan kasus corona. Zhang Zhang saat ini berhasil menarik perhatian publik dengan visual dan keterampilannya dalam berakting. Hal ini juga membuatnya semakin disukai banyak orang, terutama kaum wanita.